Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta, walau terkadang diri rendah terhina. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, masih di rangkaian Dangdut Akademi Asia. Nah, kali ini kita bakal ngereaksiin peserta Indonesia, ada Dr. Iqbal berduet dengan peserta dari Filipin namanya Paul Rosa, nyanyiin lagu Akhir Sebuah Cerita. Aduh, apakah ini akhir sebuah cerita nih buat mereka berdua ya? Soalnya ini kan diadu kan ya, siapa yang lebih unggul di antara Paul Rosa sama Dr. Iqbal nih. Jangan-jangan salah satunya nanti tersingkir nih ya. Langsung aja kita tontonin yuk, Dr. Iqbal, Paul Rosa, Akhir Sebuah Cerita. Ini udah tekannya kayak gimana ya mereka ya? Dengan suara gitu. Aduh. Aduh, suaranya Iqbal ini Indonesia yang lembut banget, bener lembut banget suaranya. Paul Rosa nggak kalah dong suaranya. Wow, rendah banget ini. Gila, rendah banget dan dia bisa. Tak sanggup lagi diriku bertahan. Aduh. Ada harmoninya tadi di situ dan aku sukanya Paul Rosa pas bagian padamu. Oh. Syahdu ya dapat banget mereka berdua. Oh, Iqbal. Ini dua-duanya. Paul Rosa dengan R&B-R&B-annya, Iqbal dengan dangdut-dangdutnya dipaduin, nice banget. Pelafalannya enak ya, apa ya, staccato-staccatonya tuh. Tak sanggup lagi diriku paksakan untuk hidup bersamamu. Aduh, Iqbal lebih mengalun ya ini ya.
unik banget. Cengkoknya Iqbal tadi dahsyat banget, dahsyat. Lagu ini tuh memang harus dinyanyiin dengan syahdu banget. Kita nggak bisa nyanyiin lagu ini tuh dengan berapi-api tuh pasti rasanya nggak enak. Ini harus benar-benar yang ngalun, syahdu, nyanyinya biar rasanya tuh nyampe. Aduh. Dia udah berusaha sih buat ngenyengkok nih si Paul Rosa, tapi tetap popnya tetap keluar. Susah tuh kalau kita udah penyanyi pop tuh pasti keluar dari popnya. Aduh. Aduh Iqbal terbaik. Rasanya enak banget. Aduh Iqbal rasanya enak banget. Sumpah gue mau nangis. Rasanya enak banget. Pas bagian cengkok tadi tuh rasanya enak banget. Enak banget rasanya di situ. Asli enaknya. Oh. Aduh. Ini kan dua-duanya sebenarnya karakternya beda. Iqbal tuh yang lembut banget. Paul Rosa memang agak, ya mungkin karena pembawaannya ya, agak tegas gitu nyanyinya. Kalau Iqbal yang benar ngalun, karena Iqbal udah tahu kan lagu ini mau dibawa seperti apa kan. Mampus, mampus. Stop dulu. Tarik napas dulu. Wow. Ini part terbaik. Untuk saat ini part terbaik dari Iqbal sama Paul Rosa. Best banget saut-sautannya, kenen-kenenannya, ngambil suara-suaranya, best banget semuanya. Lela. Aduh, Paul Rosa. Aduh, bagus ya, bursanya yang kok lo dia. R&B ya. Walau. Oh iya. Paul Rosa kerja keras banget loh di situ, benar-benar cengkok dangdutnya dia berusaha banget. Tadi R&B-nya keluar tuh, nggak tahu mungkin nggak sengaja kali atau R&B-nya tuh keluar tuh, tapi jadi nice sih. Aduh mah. Aduh Iqbal, sumpah Iqbal, Iqbal bener-bener. Wow Iqbal,
Iqbal, Iqbal, Iqbal, keren banget, gila parah. Masih ada kayaknya nih. Tuh kan. Aduh, aduh, aduh. Aduh, parah. Yang satu R&B-an dengan suaranya yang tinggi melengking. Yang satu lagi dengan cengkok-cengkok melayu-melayu dangdut-dangdutnya tuh yang enak-enak, lembut, empuk. Wow. Gila ini dua orang ini. Di sini Paul Rosa diuntungkan banget dengan suaranya yang range-nya memang lebar banget ya, range vokalnya si Paul Rosa. Jadi enak banget dia mau main ke nada-nada yang di atas-atas, mainin nada-nada tingginya. Dan Iqbal nggak kalah dong dengan suara lembut dan empuk yang khasnya Iqbal itu. Dan cengkok-cengkoknya Iqbal tuh mematikan sih. Rasanya endol banget rasanya pas Iqbal nyanyi cengkok-cengkok tuh. Aduh, aduh. Sempat aku tadi yang ngena banget. Ngena banget tadi bagian ref Iqbal tadi nyanyi. Aduh. Keren. Apalagi tadi aku bilangin part terbaik di lagu itu ya, pas mereka canon-canon tadi. Itu keren banget. Tambah ending lagi. Bener-bener ini kayak Indonesia internasional nih di bawahnya. Jadi kita udah obrak-abrik nih hari ini sama mereka berdua. Keren banget, keren banget, keren banget. Ah, ini kita lanjut lagi lah. Aku makin penasaran nih kelanjutannya seperti apa nih di Asia 6 ini. Makin kesini kok makin cakep, makin keren gitu. Kalian juga kok makin keren juga karena kalian subrek channel ini pastinya. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.